Halo penonton, selamat datang di channel Eden Gamer. Kita kembali lagi di game Ice Cream 4. Penonton tahu nggak kalau di game Ice Cream 4 ini ada nama Meowauk loh? Awalnya Kak Eden cuma iseng cari namanya, ternyata bener-bener keluar. Kira-kira di mana saja nama Meowauk akan muncul? Ayo kita lihat bersama. Ini cuplikannya di skip saja, karena sudah ada di video Kak Eden sebelumnya. Oke, untuk cari tahu di mana nama Meowauk bakalan muncul, kita harus keluar dulu dari kandang. Ambil kunci Inggris ini, lalu ketok 3 kali ya gemboknya. Lalu keluar dari kandang, dan seperti video sebelumnya ya, langsung kita menuju ventilasi. Pertama-tama kita harus menuju ke kantor dulu. Lewati saja ini ventilasinya dan kita akan keluar di toilet. Kemudian buka pintunya. Dan ada cuplikan, kita skip juga. Masuk ke pintu yang sebelah kanan. Di dalamnya ini adalah area kantor. Lalu kita akan masuk ke salah satu ruangan kantor ini. Nah, ini dia ruangannya. Masuk saja ke dalam dan ada komputer di meja. Komputer jadul ya, versi tabung. Di layar tertulis YouTuber name. Jadi waktu itu Kak Eden iseng ya taruh nama Meowauk dan ternyata muncul namanya. Sewaktu Kak Eden taruh nama Eden Gamer nggak muncul, malah error. Mungkin developernya ada kerjasama dengan Meowauk. Oke, kita masukin saja ya namanya Meowauk. Nah, ada bunyi suara tandanya berhasil. Itu dia ya namanya Meowauk Week. Apakah cuma di sini saja namanya muncul? Ternyata masih ada di tempat lain ya. Ayo Kak Eden tunjukin. Ini adalah area resepsionis yang ada permen super lengketnya itu. Nah, di atas itu ya ada spanduk bertuliskan Meowauk Week. Masih ada satu lagi ya penonton, dekat pintu masuk museum. Nah, itu dia spanduknya Meowauk Week. Cuma untuk logonya Kak Eden nggak ketemu-ketemu. Kalau penonton tahu silahkan kasih komen ya. Terima kasih.